Okey, hai Assalamualaikum. Okey, cikgu nak sharekan juga testimoni berkaitan dengan buati berdarah. Ini antara customer yang ada masalah buati berdarah sebabnya dia dah apa tinggalkan. Maksudnya waktu dia rasa sakit tu dia macam biarkan. Dia biarkan sekejap kan. Dia tak nampak apa kesan pada apa nama kesihatan dia. Jadi dia biar. Lepas tu dia mention juga cikgu nak juga dia segan. Dia tak tahu nak tanya kat siapa. Dan jumpa doktor pun macam apa takut macam mahal kos. Lepas tu dia sendiri sekan macam perempuan kan sekan nak cerita apa semua kan doktor nak check dan sebagainya. Tapi lepas dah makin worse dia jumpa doktor doktor swasta lah dia pergi jumpa. Dia kata memang ada buatin sebab waktu yang dia dah teruk tu sebab dia perasan dia dah susah nak duduk. Lepas tu dia rasa macam ada macam benjolan ataupun ketulan yang dah keluar. Lepas tu dah berdarah macam dia pakai underwear kan. So dia rasa berdarah ke situ. So sakit lah. Dia susah nak duduk. Contoh kalau macam tu dia suka elak duduk di khalayak ramai sebab dia tak selesa. So bila nak pusing-pusing dan sebagainya kan. So dia bekerja pejabat. So memang sangat-sangat rumit lah dan mengganggu rutin harian dia. So memang dia dah mention memang dah bengkak tu dah worse lah. Maksudnya dia sampai berdarah. Jadinya waktu yang dia jumpa Cikgu Nat tu, Cikgu Nat rekomendkan 3 produk lah pada dia yang membantu untuk masalah apa otot terkeluar ataupun benjolan yang dah keluar. Okay, so Cikgu Nat bagi yang tinggi omega 3. Omega 3 ni sebenarnya dia membantu untuk mengecutkan balik otot yang dah terkeluar. Contoh otot apa-apalah. Contoh macam dia ada masalah buatir tu kan. So dia membantu untuk mengecutkan balik, masukkan balik dalam badan. Dalam apa kawasan tersebut lah. Di tempat yang betul. Okey, kemudian yang tinggi antioksidan. Antioksidan ni adalah anti radang. So kalau dia ada masalah apa sampai berdarah dan sebagainya kan, luka dan sebagainya, keradangan mungkin membengkak dan sebagainya dah terkeluar daripada tempat asal kan. So dia wajib ambil resveratrol yang tinggi ataupun polifenol yang tinggi ni sebab dia adalah bersifat anti radang. So dia ambil 2 produk dan tambah lagi 1 produk iaitu apa macam satu produk ni membantu untuk ni maksudnya dia apa tu stress ha, maksudnya stress dia macam mengecutkan apa otot-otot yang terkeluar dan dia juga adalah salah satu macam kita panggil painkiller dia macam ubat tahan sakit tapi dia bukan ubat tahan sakit yang apa yang dijual kat pasaran dia adalah non organic so dia tinggi dengan vitamin B sebenarnya. So vitamin B ni dia sebenarnya apa dia nak bagi kita punya otot tu relax, tak sakit dan sebagainya kan. So cikgu nak rekomenkan 3 produk tu. So dia kata waktu yang dikonsum dalam apa minggu yang pertama tu dia dah rasa kurang berdarah. Kemudian sebab dia takut nak membuang sebenarnya kan. So dia takut sebab dia rasa macam takut lagi teruk kan. Tapi bila cikgu nak bagi tu dia kata dia punya pembuangan tu ataupun kehadaman tu dah tak macam tak sembelit. Sebab dia punya apa back to dia punya dia adalah ada start dengan masalah sembelit yang teruk. Even dia makan sayur, dia makan minum air banyak tapi dia masih lagi sembelit. So bila masalah sembelit kadang 2-3 hari tak membuang dan sebagainya kan. So dia jadi teruk lah. Jadinya bila cikgu nak recommend 3 produk tu dia kata dia punya penghadaman dia macam nak membuang air besar tu lebih lembut dia kata dan tak mengganggu dia punya benjolan tu. Waktu yang hari cikgu nak 2 minggu lepas tu cikgu nak follow up dia balik dia kata dah makin kecil. Dia tak adalah kecil terus hilang terus kan tapi dia kata benjolan tu makin kecil dan kurang sakit. Macam dia duduk tu dia dah perasa dia tak payah nanti herut-herut badan apa semua nak duduk kan. So dia dah makin mengecil dan sebulan selepas dikonsum tu dia nak lagi tambah sebab dia kata sangat-sangat minimal dia punya benjolan tu tapi masih ada dia kata tapi dia nak konsum untuk bulan kedua. Jadinya sekarang dia masih konsum untuk yang bulan kedua. So siapa-siapa ada masalah ni yang segan takut nak cerita dan sebagainya kan so boleh kontak Cikgu Nat di 01046240 01046241200. Cikgu Nat akan mention kan cara pengambilan, cara nak buat macam mana. Okay. So kontak Cikgu Nat je, Cikgu Nat akan bantu korang. Okay, jangan malu, jangan sekian kontak Cikgu Nat. Lelaki dan perempuan boleh kontak Cikgu Nat untuk masalah buah berdarah.